Jangan selalu berlindung di balik kata bercanda untuk sebuah hinaan. Kita nggak pernah tahu perekonomian orang. Ini suaminya siapa sih? Tolong istrinya suruh jemput deh. Ini lakinya begini nih kalau dikasih keluar nih. Jemput nggak? Gue bilang jemput. Kak, ngomongin si Gus, ngomongin si Gus. Gue geduk nontonnya, gue kayak... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan memang sebuah video di mana dalam video tersebut Gus Miftah dirujak oleh para netizen. Langsung saja kita simak videonya. Kak, ngomongin si Gus, ngomongin si Gus. Gue geduk nontonnya, gue kayak... Eh, lu kan pemuka agama ya, tokoh agama gitu. Gak usah, kenapa jahat sih mulut lu? Kalau lu gak mau beli, gak usah. Dia di situ juga gak mau jualan, dia mau nontonin lu. Malah dicengin, bego. Malah pakai kacamata mulu. Apa lu Agus lu pakai kacamata mulu? Atau lu picek? Ini baik jadi orang. Lu kan pemuka agama. Lu tokoh agama gitu. Jangan songong, setan. Budak banget. Ih, sebel gue nontonnya kayak... Gue kalau jadi itu bapak-bapak ya, gue lempar itu semua ST ke biji matanya gue. Setan lu, lu di sini ngapain? Lu di sini ngapain? Ceramah kan? Ya udah ceramah, enggak usah ngomenin gue. Gue mau dijualan di sini kek, mau dijualan gue bagi-bagi kek, mau gue apain kek, serah gue. Ini kan ST-ST gue. Lu kan kagak beli, gue gituin. Ya udah gini aja. Minta maaf. Bercanda. Canda nenek lu, bercanda. Kerjaan orang dijadiin bercanda lu. Coba kerjaan lu dijadiin bercanda, mau? Banyakan bercanda lu, begitu-begitu. Ceramah-ceramah aja udah, kalau mau bercanda jadi pelawak. Dan bilang apa? Bercanda. Oh iya, bercanda. Tapi apakah sesuatu hal pencari nafkah gitu ya, seorang pencari nafkah itu pantas untuk dijadikan bercandaan serta olok-olok, bahkan sampai ditertawakan oleh semua jamaah yang hadir di situ, bahkan ditertawakan oleh pendakwah-pendakwah yang ada di atas panggung tersebut? Jangan selalu berlindung di balik kata bercanda untuk sebuah hinaan. Kita nggak pernah tahu perekonomian orang. Seperti yang gue bilang di VT gue sebelum ini ya, kita nggak pernah tahu, siapa tahu bapak pedagang es itu memang udah jualan dari pagi lagi sampai malam, sampai kena hujan panas hujan dan nggak makan dan segala macam. We never know. Gue pribadi juga bukan orang suci. Gue itu nggak punya intelektual yang tinggi banget gitu, enggak. Gue juga nggak begitu paham tentang agama sedalam itu, tidak. Gue juga gak mau jadi orang munafik. Siapalah gue berani mengomentari seorang Gus Miftah, berani mengomentari seorang pendakwa agama besar, berani mengomentari seorang Gus. Tidak, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak pernah berlindung di balik agama. Tapi permasalahannya, apakah seorang pendakwa agama besar gitu ya, itu pantas mengeluarkan kata-kata seperti itu dimanapun, apalagi depan publik, depan halayak ramai? Apakah pantas? Gak mungkin seorang Gus Miftah, pendakwa besar gitu ya, seorang Gus gitu, tidak menyadari kalau beliau itu akan direkam oleh banyak kamera. Ya mungkin memang Gus Miftah hilaf atau kelepasan atau keceplosan. Tapi kita juga gak pernah tahu apakah ini kali pertama beliau melakukan hal seperti ini atau sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi, kita tidak pernah tahu. Tapi semoga dengan adanya hal ini, Gus Miftah bisa lebih berhati-hati lagi dalam berkata-kata, dalam berdakwah. Jangan membawa bercanda istri yang hamil dan segala macam. Kok bisa ditinggal jualan es istri hamil? Ya kan banyak terjadi di mana-mana. Itu juga nggak lucu, Gus Miftah. Di sini yang dipermasalahkan itu adab, akhlak, etika, bukan masalah dibeli dagangannya atau apa segala macam. Di sini permasalahannya seorang ayah, seorang bapak-bapak yang berjualan es untuk menafkahi anak istrinya di rumah. Kita nggak tahu, mungkin dia juga nafkahi sepupunya, ponakannya, tantenya, omnya, segala macamnya. Seorang pencari nafkah yang halal, entah apapun itu pekerjaannya, entah dia jualan apapun, entah dia tidak berjualan pun, misalkan pemulung dan segala macam, pengemis, pengamen dan segala macam, itu tidak pantas untuk diolok-olok dan ditertawakan. Ini bapak-bapak yang ini nih, yang ketawanya wah wah, lucu banget emang pak. Emang lucu banget ngetawain tukang es yang dikatain sama teman lo, ya malu pak, malu sama peci, duduk di situ ngomongin agama tapi ngetawain orang. Gue aja, mamak gue diajarin, gak boleh Kiki ngetawain orang, apalagi kalau orang itu kurang beruntung dari kamu, gak boleh. Malu pak. Mendingan kalau bapak mau lucu mah jangan duduk di situ pakai peci. Mendingan bapak duduk di itu tuh sama warga di RW nonton Sri Mulat. Jadi pak kalau ketawa juga sedep dengernya. Kalau begini bapak ketawa, saya dengernya ngilu pak hati saya. Beneran deh. Ini suaminya siapa sih? Tolong istrinya suruh jemput deh. Ini lakinya begini nih kalau dikasih keluar nih. Jemput nggak? Gue bilang jemput. Oke, aku mau izin Stitch dari video-video ini karena sering seliuran banget di HP-HP aku. Menurut aku, hal kayak gini tuh gak pantas banget buat kita jadiin jadi bahan lelucon. Karena menurut aku, kita boleh menjadikan seseorang menjadi objek kita untuk menyampaikan sesuatu gitu ya. Tapi kita gak boleh sampai ngejatuhin atau ngerendahin orang tersebut.
Terus di sini posisinya semua orang itu menertawakan si bapak. Terus balik lagi ya, kalau posisinya dia keluarga kita atau itu bapak kita, bagaimana perasaan kita gitu? Aku aja yang bukan keluarganya ikut sakit hati gitu ngelihat si bapak diperlakukan seperti itu. Terus dengan dia menyampaikan ceramahnya menggunakan kata-kata tersebut, menurut aku itu kurang banget karena sekarang itu udah digital ya, jejak digital, banyak banget anak-anak yang sekarang udah main handphone lah ya, udah tahu sosial media. Terus di situ juga posisinya pasti banyak banget loh orang-orang atau anak-anak yang nonton. Jadi lebih ke contohnya, jadi gimana gitu ya. Terus posisinya si bapak itu disuruh jualan gitu ya. Dan menurut aku tanpa dia suruh juga si bapak tuh lagi jualan gak sih? Jadi kayak ngerusak mental seseorang gitu. Terus kan ya kayak ngerusak mental seseorang. Terus kayak kan ngebikin malu si bapak yang lagi jualan di situ. Terus posisinya si bapak juga gak minta buat diborong. Semoga aja si bapaknya lancar terus rezekinya dan sehat selalu. Semoga Allah bisa mengangkat derajatnya. Segitu aja sih guys, terima kasih, bye bye. Miftah kok tambah kentuk ki piye ya? Tambah melucek lho model iki. Tenan. Kok iso iki lho wong golek rezeki apik-apik bakulan es. Kok iso digoblok-goblokno iki lho. Wah, mentolo Gus sampean Gus, dobe sampean wis sugih ya, tapi orang ngono carane to Gus. Mosok dobe sugih terus etrek-etrek kancane sing kiri. Ya bener Gus wong goblok, anane wong goblok ya. Mangkane bakulan es mergo goblok. Nek pinter lah yo ceramah koyo sampean ngono to Gus. Adol omong maksude. Anane bakulan es mergo goblok. Tapi ngono-ngono lah sebagai tanggung jawab ngingoni keluarga lho Gus. Kok iso sampean goblok-goblokne lho. Wah, mentolo sampean Gus. Wong isane golek rezeki lewat bakulan es lho. Iya, sampean tambah melucek ngono model iki. Heh. Mun tak rasa-rasakno sing jenenge Gus-gus iki tambah melucek lho, cah. Meresahkan lho apa meneh sing aku sedih. Tambah melucek video, meresahkan video. Di FYP-nya kalian muncul nggak yang Gus Miftah mengolok-ngolok penjual ST di pengajian loh ini? Kepikiran nggak mirisnya sifatnya seperti itu dengan tanya kayak, Pak, jualan ST? Iya, jualan di sana. Baru yang nonton juga tau malahan ikut ketawa, lucu sekali. Sampai sakit perutku ketawa. Lucu sekali. Sumpah nah, betul-betul tidak ada otak. Tidak ada otak, cuk. Saya bilang, miris. Bapak Mimi RSH pemirsa, ini adalah gambar yang bisa dirasakan. Kenapa? Jadi ada salah satu tokoh pemuka agama yang mana dia sedang mengisi acara. Kemudian dia panggil bapak penjual es teh dan minuman ini. Dan dia bercanda. Katanya itu bercandaannya dia, gitu kan. Tapi seawam-awamnya aku gitu kan, sejauh-jauhnya gitu ya aku tahu tentang agama, yang namanya kita ke orang yang lebih tua, orang yang lagi apa ya istilahnya kayak mencari rezeki, kita tuh harus apa ya namanya, harus menghargai gitu. Seenggaknya dengan kita tidak ngomong kasar, dengan kita tidak menjatuhkan, dengan kita menghargai, beli satu terus turun yang lain beli gitu kan, kan malah kayak gak laku berarti. Ini kan daerah mana ya? Harusnya kan bisa ya? Menginfluence penonton gitu loh. Gak laku, yo dibeli yo ibu-ibu, bapak-bapak, yo saling membantu gitu lah. Halo guys, udah lihat belum barusan tuh video yang lagi viral tuh Gus Miftah tuh? Kayak udah gak pantas banget jadi ulama itu dia. Belum lama viral yang bininya diunyeng-unyeng palanya. Iya kemarin tuh ya. Dia bilang yang framing itu bisa jadi fitnah, aduh. Terus kelakuan yang baik itu bagaimana? Ini ngajinya di ngaji di mana? Mau ngoreksi orang dikoreksi nggak mau, maunya benernya sendiri begitu mah. Nanti juga nih yang kata kasus yang sekarang nih yang pedagang es pasti ngebela diri lagi, kagak mau minta maaf tuh. Aduh, udah agak pantas tuh jadi ulama itu, udah merasa terkenal itu. Gus Miftah rame di mana-mana rame. Saya lihat videonya itu benar itu Gus Miftah kayak begitu. Hah? Saya juga. Ya benar kayak gitu. Gus, saya juga sering bercanda. Saya juga ngomong kadang enggak benar gitu. Cuman sama siapa gitu saya ngomongnya gitu. Saya tahu ngomong sama siapa. Oh, sama dia gua bisa nih ngomong gini gitu. Sama enggak itu orang lagi dagang es teh, Gus gitu. Ditanya banyak gitu ya kan, banyak ya jualin sono ya, gue ini gue lagi jualan
Kalau gue jadi tukang ST, gue sautin gitu. Jualin. Ada kata gobloknya lagi gitu. Ya jangan, jangan. Ya, Gus. Ya. Enggak, kalau gue enggak akan gitu sih. Apa, kalau maksudnya bercanda, Gus. Mau bercanda maksudnya kali. Saya boleh kasih saran enggak? Misal ST lewat. Bang, ST masih ada? Masih. Ini saya juga ada gitu, keluarin dari kantong. Ini saya juga ada, keluarin dari ini saya juga ada gitu. Sini dah saya beli biar saya banyak gitu. Saya diabetes kayak apa gitu. Nggak usah dikatain. Ya, Gus. Gus Agus kacau-kacau bener. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa komentar para netizen untuk Gus Miftah yang telah menghina tukang penjual es teh manis. Mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.